Hah? Ya, mari awak nak tengok, nak basi masjid. Ha. Mahram ini ada tiga, ya. Reka-reka sudahlah. Mahram bin nasabi, mahram bin radha'ah, mahram bin musaharah. Mahram keturunan, nasablah. Mahram dengan sebab menyusu dan mahram dengan sebab menantu ataupun mertua. Okey? Mahram bin nasab, mahram keturunan ada tujuh. Faham lagi? Ha, tujuh. Kalau kita ni laki-laki ada tujuh. Yang pertama, perempuan tu lah. Mak kita dan ke atas. Satu. Bagi yang satu, mak kita ke atas. Mak kita, mak bagi mak benda. Tok. Mak bagi tok. Ha? Tok nyang. Mak bagi tok nyang. Moyang. Faham lagi? Ha. Apa kata? Kita nikah, tak sah belaka tu. Haram nikah pak kiamat. Okey? Satu. Yang kedua, adik-beradik kita. Ha? Adik-beradik kita, haram nikah dulu. Tapi yang kedua. Jadi semua ada tujuh. Ha, yang kedua, adik-beradik kita. Adik-beradik berapa jenis? Ada tiga jenis adik-beradik kita. Mana? Adik-beradik si ibu sebapa, mahram. Yang kedua, adik-beradik sebapa lain ibu, mahram. Yang ketiga, adik-beradik seibu lain bapa, mahram. Okey? Ha, tiga tu adik-beradik. Yang ketiga, bapa saudara sebelah ayah. Eh, mak saudara sebelah ayah. Kita laki-laki. Ini kakak ayah. Salam dak atas wuduk. Ni adik perempuan ayah. Salam dak atas wuduk. Yang keempat, adik-beradik perempuan bagi mak kita. Mak dara kita kan? Bang, ni kakak mak. Salam dak atas wuduk. Ni adik perempuan mak. Setuh dak atas wuduk. Nikah tak sah sampai kiamat. Kenapa? Pakat kita mak dara. Betul tak? Ha. Kemudian pula anak saudara sebelah adik beradik lelaki, anak saudara sebelah adik beradik perempuan. Ha, cukup tujuh. Nah, ha, anak saudara perempuan. Ni abang kita, anak dia puang, kena benda kita. Anak saudara tak tahu duduk walaupun perempuan. Walaupun tak berlapik, faham? Ha. Anak perempuan sebelah saudara perempuan kita. Anak kakak kita. Anak saudara kita juga. Faham? Tujuh. Kategori yang kedua, al-mahram bin birrada'ah. Mahram dengan susuan. Mahram dengan sebab menyusu. Ngopek kalau Tianu panggil. Keluar KL panggil menyusu. Tianu ngopek. Betul tak? Ha, sebab tu orang KL panggil anak. Anak susu. Tianu panggil anak. Anak kopek. Faham lagi? Tak pelik lah. Faham bahasa Tianu. Ke tak betul? Ha? Ha. Baik, kalau nyusu berapa orang pula jadi mahram? Tujuh juga macam keturunan. Kerana Nabi kata yahrumu bil radha'ah ma yahrumu bin nasabi. Dengan sebab nyusu jadi tujuh orang haram, sebagaimana tujuh orang jadi haram dengan sebab nasab keturunan tadi. Nah. Ha. Jadi bila nyusulah maknya ibu susulah tuang punya kopek orang Bukit Payung. Anak bayi susuan itu orang Kuala Lumpur. Faham? Dia mari nyusu dengan mak Bukit Payung ni, maka tujuh orang jadi haram dengan dia. Faham? Yang pertama, mak susuan. Tok susuan. Naik kata tok nyang susuan. Moyang susuan. Nah, kemudian lagi, siapa lagi? Suami bagi perempuan. Jadi bapa susu, ayah susu. Lagi siapa lagi? Anak-anak perempuan ibu susu. Adik-beradik susu. Abang bagi ibu susu, mak saudara susu. Kakak bagi ibu susu, mak saudara susu. Nah, sebelah ayah, sebelah mak ada dua, laki dan perempuan. Sebelah mak ada dua, laki dan perempuan. Mak saudara belah mak, mak saudara belah ayah. Faham tak ni? Itu jadi tujuh. Yang ketiga, musaharah. Musaharah ni sebab perkahwinan, jadi mahram juga. Kita kahwin dengan bini kita, mak dia jadi apa kita? Ibu mertuaku. Ha. Jadi mak dia ni mahram. Anak bini kita setuh batal wuduk, mak tak batal. Kenapa? Kerana bila kita cerai mak anak atau anak bini kita ni mati, haram kita nikah dengan mak tok tua. Faham lagi? Ha, jadi mertua kita mahram. Anak kita ada anak laki-laki contohnya. Anak laki-laki kita kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu jadi menjaga kita.
menantu. Dia cerai dah dengan anak kita lelaki beliau ni kau ngerti pok tu. Tak leh. Itu mahram sampai kiamat. Mana walaupun di bawah berlaku perceraian, tetap ibu mertua kita hukumnya sampai kiamat. Faham lagi? Ha. Tapi kalau ipar tidak. Nah, dia tidak mahram selama-lamanya. Okey? Ha, lagi pula tiri. Ha, tiri pun anak tiri saja. Kalau mertua tiri tidak mahram. Bapa mertua tiri tidak mahram. Yang tiri yang mahram ialah anak tiri dan mak tiri. Faham lagi? Ha, mak kita mati kena COVID. Ayah kita kahwin ibu lain, isteri baru. Faham lagi? Jadi dengan ayah kita hukumnya isteri ayah. Dengan kita mak tiri mahram. Faham? Kerana dia telah dijimak oleh ayah. Mahram kita sampai kiamat. Faham lagi? Anak tiri kita pula, kita kahwin dengan janda yang sudah ada anak perempuan. Faham? Kita ada lagi, kita ada turunnya. Terang-tang-tang. Faham lagi? Bila kita kahwin, anak tu anak tiri. Tak boleh nikah sampai kiamat. Kerana mak dia tu bini kita. Faham lagi? Ha. Bini kita cerai dengan kita, tambuh ke kita. Contohlah, tak panjang jodoh, cerai lah. Okey? Dia nikah pula dengan laki lain. Bangla. Tak boleh kira setaram dia ni. Faham dia nak, nak kata mana? Tahu tak? Boleh anak, anak diri kita. Faham? Faham lagi? Eh, pasal mak dia dulu bini kita, dia jimak dah. Anak diri. Faham lagi yang? Walaupun senggang lama, kita cerai dengan bini kita ni, masa boh merah. Contoh, kau contoh. Boh merah bila? Ha? 19, 26. Hari bulan? 26 Disember, okey? 26 Disember. Eh? Ha. Cerai lah. Tahun 26. Bermakna, 96 tahun lepas bercerai. Tahun 2022 ni dia kahwin pula dengan lelaki baru. Janda kita tu. Exco. Faham lagi? Boleh anak. Anak tinggi. Pasal mak budak tu bini kita dulu. Faham lagi? Ha, takut nak kena anak tinggi lagi kan. Nah, kena tanda belaka tu. Kena kabur pula kena bekas lelaki kita ni. Boleh anak porang IC begini. Faham? Takut jadi perkahwinan lagi. Okey. Ha. Rekah-rekah sudahlah. Dan yang terakhir dia kata masul kubulil adami, pegang kemaluan manusia, wallahu alam.